Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Singkat Kadia. Kali ini saya akan mereview setang 4 bar di Yamaha Lexi. Mari kita ulas videonya. Baik, yang pertama mungkin di bagian pengereman. Di bagian pengereman ini saya menggunakan master rem merek RCB tabung oval. Di sini untuk feel-nya itu sangat enak. Kemudian saya kasih untuk handle remnya ini atau hand grip rem itu merek KTC, berlawanan merek ini. Kemudian di hand gripnya itu menggunakan hand grip merek RCB. Kemudian jalu ini mereknya Agras. Untuk harganya di master remnya itu sekitar harga antara 400.000 kurang lebihnya. Kemudian untuk hand grip ini di kisaran harga 50.000. Di bagian jalu stang ini untuk merek Agras sendiri sekitar harga kurang lebihnya 50.000. Baik, seperti ini untuk penampakan stang fatbarnya. Ini stang fatbar merek ProTaper, untuk harganya 150.000. ini sudah termasuk dari riser stang fatbar sendiri. Nah, ini untuk di bagian kanan itu tadi saya menggunakan RCB ya. Untuk bagian kiri juga sama. Di bagian kiri ini saya menggunakan RCB tapi yang tabung kotak. Nah, untuk harganya sendiri agak sedikit berbeda. Yang tabung kiri ini harganya 330.000. Nah, kemudian sama seperti yang kanan, saya juga menggunakan hand grip RCB satu paket. Kemudian bagian holder, di bagian holder ini saya menggunakan holder Fiction All. Di sini untuk harganya itu 150.000. nah, yang unik itu untuk di bagian stang saya menggunakan spion klik dari MSX. Ini untuk model-model touring cocok sekali untuk spion-spion yang suka kaca besar. Seperti ini untuk penampakan stangnya. Dan di sini untuk bagian holder kanan ini saya masih menggunakan ori dari Lexi sendiri. Nah, untuk bagian perkabelan ini dulunya untuk bagian kabel ini sangat rumit, masih ruwet. Kemudian saya rapikan, saya belikan kabel ini kayak semacam pembungkus kabel AC ya, seperti pipa AC seperti ini. Ini kanan kiri, ini untuk soket kabel dari switch rem. Nah, kita bagian ke depan, penampakan dari jauh seperti ini. Oke, kita mundur. Nah, seperti ini untuk penampakan spion kliknya dan penampakan stang fatbar sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini dari review stang fatbar sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng. Oke, terima kasih.